kamu akan jadi milikku. Ini akan menyelamatkannya. Kakak tangkap ini. Ya ampun. Kamu akan mencintaiku. Kamu gak bisa menangkapku, jahat. Jangan. Pergi. Bagus. Kamu nanti baru. Aku gak suka dia. Oh iya, tunggu sebentar. Hai, saya nenek yang baru. Bagus. Jangan bandel, dadah. Lawan Dino. Hei, bocil. Yuk kita bersihin ini. Oke, kakak, aku bersihin. Tolong aku dong. Dikira ini bisa menghalangiku. Lihat ini ya. Ini sakit banget. Kakiku. Kasihan aku. Awas kamu nanti anak bandel. Aku lebih pintar darimu. Awas kamu. Apa kamu sekarang? Apa? Aku diapain nih? Rasain. Guling-guling, Ki. Beresin ini semua. Ngomong apa? Nenek payah. Tuh kan, mainannya udah rapi. Serius? Ada pesan untukmu. Pesan apa? Terserah, aku lapar. Marshmallow. Neni payah. Aku tahu mau ngapain. Biar kamu nyicipin rasa neraka. Dia bakal dapat kejutan, Ngong. Wah, ya ampun. Aku jilat. Perutku harus buruan ke toilet. Cepat. Ini lebih merusak daripada bom atom. Tunggu, apa? Si itu habis. Ya ampun. Kok gini sih? Kak Luna! Apaan? Anak kecil jahil konyol, Tom. Tom. Privasi dong. Kesini. Nih. Makasih. Anak ini. Apa? Dasar anak badal. Tunggu, baunya seperti... boleh juga, Thomas. Aku suka coklat. Hei, nak. Jangan gerak. Pembalasan. Nenek parah. Mau makan di kamar aja. Tunggu dulu. Apa? Pelan-pelan dong. Sikat gigi dulu. Oke, coba lihat. Lihat, gak kotor kan? Lihat lagi. Aku buktiin ya. Astaga. Biar gigiku bantu. Kenapa sih? Jangan gerak. Apa? Rasanya gak enak. Kita butuh bantuan di sini. Mulai bekerja anak-anak. Kamu makan apa aja, Tom? Udah. Sudah bersih? Silau. Lebih indah, metidur, Tom. Akhirnya. Kak Luna. Kakak harus bacain cerita. Mulai ya. Suatu hari, Liam anak umur 11 tahun, dia menaiki roller coaster kosmik mengenakan sepatu boot besar. Apa itu tadi? Siapa itu? Dia lagi. Kamu pakai ini. Kak Luna. Wow. Lucu. Ini dia. Saya itu gila. Ups.
Harusnya kamu gak memotong ceritanya dan lancar. Ayo. Hai Nani, aku harus mana? Aku butuh senjata. Rasakan ledakan ini. Wow, senjata bagus. Nani, Nani ada lo. Hey nak, terus main, oke? Oke. Kamu gak bisa menanganku. Terima kekalahanmu, Dokter Sinting. Oh, tenang. Oke, aku menyerah. Atau gak jadi. Oh, aku bohong. Kembali. Aku tahu titik lemahmu. Kitik. Wow. Kak Luna, lucu nih. Lagi. Kita menang, sobat. Yakin, waktunya tidur. Tidur? Kamu akan menyesal. Dadah. Aku yakin kamu pasti suka. Kak Luna tadi seru banget. Mertidur sayang. Jangan depan. Aku akan menangkapmu, Luna. Selamat terbang. Malam luar biasa. Hah? Suara apa itu? Serius, pisang. Aku gak pernah terbiasa sama gini ya. Hey, ini kamu? Hey Luna, ini aku. Kamu di mana? Aku bekerja jadi nanny sekarang. Apa? Jadi nanny? Apa maksudmu? Kakak, lihat aku punya apa? Aku lagi nyamar, idiot. Tom. Kok kakak ngomong ke pisang? Aku lagi makan, lihat. Luna, dia kenapa sih? Iyuh, aneh. Aku pergi aja. Jarvis. Hey, Jarvis. Bisa gak sih? Bisa mendengarku? Kak Luna, kakak lihat. Apa? Oi, Jarvis, bisa dengar aku? Kak Luna, lagi ngapain di sini? Aku lagi mandi. Dasar bocil. Hah? Tapi kok gak ada airnya? Air? Terserah, air dalam perjalanan. Lihat, aku sedang mandi. Sekarang keluar sana. Ada yang aneh. Aku akan mata-matai. Iya. Pergi sana. Bentar. Jarvis, kamu di sana. Jarvis, bangun. Jarvis, bangun. Ya Luna, aku di sini. Roger, apa ada berita baru? Luna! Maaf, aku punya alergi. Segera kembali. Kok aneh? Apa-apaan? Halo? Luna? Dia bisa ngomong, apaan nih? Tanaman bisa ngomong, tunggu deh. Aku mau mandi. Makanlah. Lebih baik pakai ini. Aku udah tahu semuanya. Aku kembali. Sampai mana tadi? Luna, tolong aku. Tom? Astaga. Tolong aku. Agak aneh. Oke. Apa ini? Astaga, hati-hati. Aku datang, Tom. Sekarang geser ke samping. Iya.
Jalan pelan-pelan. Wow. Apa? Hampir sampai. Iya. Kamu selamat. Kamu gak apa-apa? Iya, makasih. Bagus, kak. Bagus. Aha, aku tahu rahasiamu. Apa? Ada apa ini? Lasernya bohongan. Ya iyalah. Nani konyol, Tom pintar. Sekarang aku punya bukti. Bukti apa? Tom, tunggu. Harus menyimpan bukti di tempat yang aman. Hey Tom, apa maksudmu? Aku merekamnya. Aku tahu siapa kakak. Kamu tahu siapa aku? Kakak adalah... Kakak adalah... Jangan bilang. Kakak adalah... juara olimpiade. Apa? Aku mata-mata. Mata-mata? Tapi kok mata-mata bisa lentur banget? Karena... Apa? Aku juga juara olimpiade. Terserah. Aku mau posting videonya di YouTube. Dunia akan melihatnya. Upload. Gak boleh. Sini, kutunjukin ya. Apa? Lihat ke bawah. Ulurkan tanganmu. Tempat apa ini? Barangnya keren-keren. Mantap. Wah. Nikmatilah. Apa itu? Wah, keren. Mataku jadi besar, gigiku juga. Ada apa lagi nih? Hey Tom. Agak bikin takut ya. Wow, kamar ini punya mainan paling keren. Ini untuk apa? Gak lucu. Oke. Wow, warna-warni banget. Ini untuk apa? Mungkin tekan ini. Tom, kembalikan. Oke, aku balikin. Tapi, gak ada yang lihat. Simpan di sini. Aku pakai untuk nanti. Iya, aku tahu. Dengar, Kak Luna. Kalau aku kenapa-kenapa dan... Kak Luna? Hai Tom. Bilang hai ke Jarvis. Tunggu. Oke, Luna. Gimana, nak? Kamu suka petualangannya? Hey. Ngomong-ngomong, Jarvis, ada kabar tentang Dr. Evil. Iya, Luna. Aku taruh dia di Samudra Atlantik, jadi semuanya beres. Berita bagus. Makasih. Wow, keren. Aku punya hadiah untukmu. Dah, Jarvis. Halo. Ini hadiahnya. Wow. Jadi, ini tas ajaib. Isinya apa, Kak? Langsung lihat aja. Tunggu ya. Lihat. Bukan ini. Ini untukmu. Oh, makasih. Kak Luna, Neni terkeren. Sayang, kamu yang paling keren di sini. Apa itu? Itu dia. Kak Luna, kenapa? Enggak. Tom, kamu harus ngumpet sekarang. Dia ngapain? Halo, Luna. Kangen aku? Oh, halo, dokter. Gak pernah. Aku dapat senjata logam milikku. Ikut aku, sayang. Kak Luna, aku harus menolongnya. Hei, kamu. Jangan ganggu dia. Siapa kau? Anak ini sama kamu? Iya. Tasku. Siapa tahu ada yang berguna.
Wah, ngapain ini di sini? Pergi! Ayo! Kapan selesainya sih? Apa? Kasihin! Ini punyaku! Ini yang kuperlukan! Terlalu kecil! Semoga kekuatan bersamaku! Hadapi kematianmu jahat! Lepaskan aku! Oke, nak. Dadah! Gimana aku? Oh, hey, Tom. Kamu? Baru pertama. Terserah. Luna! Berikan tanganmu, Luna. Kemarilah, Luna. Aku sangat mencintaimu. Mari bersama selamanya. Apa? Apaan? Aku sudah siap dengan jawabannya. Itulah kenapa aku membuat ini. Kamu akan jatuh cinta padaku dan menjadi milikku. Tidak. Sini kemari. Wah, ya ampun. Gimana nih? Betul. Aku cuma harus mengambil ini. Ya. Tangkap Kak Luna. Rasakan itu, monster jahat. Bawalah ini bersamamu. Vito, kamu gak apa-apa? Ya. Ayo pergi. Oke. Hey, aku gimana? Cepat. Tunggu. Apa? Sebentar. Oh, makasih, Thomas. Aku harus ambil. Kamu anak baik. Ini dia. Aku perlu ini untuk nanti. Apa? Buruan, buruan. Oke, okay, kita harus pulang. Tunggu, sayang. Dinding. Ada apa? Mau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Mau ngajak berantem ya? Hey, Tom, berhenti. Biar aku aja. Kita selesaikan masalah ini. Serangan musim semi pelangi ultimate. Mana perginya? Gawat, gadgetku habis. Aku aja, giliranku. Saatnya menggunakan simpanan rahasiaku. Rasakan obatmu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Apa yang terjadi denganku? Dr. Evil, kau terlihat sangat tampan. Enggak, kamu yang tampan. Makasih. Astaga, ini bahaya. Singkirkan itu. Aku tahu jalan keluar. Apa? Genius Kak Luna? Mungkin ini bukan ide yang bagus. Guys. Wow, aku cakep banget. Oke. Sedikit lagi. Berdebu. Kita pulang. Tadi seru banget, Kak. Iya, makasih udah menyelamatkanku. Pasti, kita kan tim. Iya, tim mata-mata. Yeay. Kepalaku. Jangan bergerak. Hei, ini aku. Tenang. Kerja bagus, Nak. Emang. Oh, iya, Pak. Oke. Ya ampun. Harus cepat. Luna, kita punya misi baru. Tapi Kak Luna kan nenek aku. Tom, tunggu. Kasih aku 1 menit. Oke. Okay. Sayang, aku punya sesuatu untukmu. Beneran? Ini, lihat tuan barumu. Wow, makasih. Simpan Tuan Dino, jadi aku tahu kamu baik-baik aja. Oke. Okay. Dah, sayang. Dadah, Kak Luna. Berhenti. Main sama aku, Ma. Kamu Nini baru. Iya. Selamat ya. Warnanya salah. Hai, Timothy. Kamu lagi. Dia harus pergi. Aku akan nyingkirin kamu. Biar tahu rasa. Jangan, jangan gitu. Aku tahu. Rasa.
bisa. Tunggu. Wow, keren. Mau gue jual nanti? Beraninya. Kamu bakal nyesel. Oke. Waktunya main. 3 poin untuk Timothy. Timothy, gimana kalau diberesin? Ya. Ya. Kakak aja beresin. Serangan. Wah, hampir aja. Ini bisa dipakai nih. Dan sentuhan akhirnya, dia pasti nggak bisa menahan diri. Timothy, pasti kamu nggak bisa ngenain ini. Rese banget! Gak kena. Kena! Dia rasa! Aku masih punya banyak nih! Rasain! Aku berhasil! Bagus, Timothy. Apa? Aku ditipu! Awas nanti pembalasanku! Pak Alfred, silakan tuan, favorit tuan. Aku mau nyium bau burgernya. Ini punya aku, Pak Alfred. Ya tuan. Ambil makanan spesialnya. Silakan bu. Oh wow, hebat. Yang mana ya? Bingung banget. Mandy. Oh. Tangga. Makasih. Bukan gitu. Ambilin aja makanannya. Disiapkan segar untukmu. Ini serius? Keong. Makan. Dia melihat ke mataku. Ayo. Lihat, siapa tuh? Mana? Lari, Gary, lari. Gak ada siapa-siapa. Udah dimakan. Enak banget. Ini enak gak? Timothy, jangan buang makanan. Lihat aja kalau mamamu tahu nanti. Kakak ngapain? Lagi. Ntar aku makan. Curang. Kak Mandy pasti sebal. Nah nih, siram kencingnya. Dasar bocil. Apa yang ini? Bukan. Mayat, tapi masih salah. Yang ini kali ya. Bukan hujan uang yang ku mau. Udah disiram. Mommy. Cuma aku. Kak Mandy, aku mau tidur. Kamu harus sikat gigi dulu. Sudah kok, lihat. Enggak, harus sikat gigi lagi. Enggak mau. Enggak tahu cara bersih-bersih. Lihat, Su aja sikat gigi. Aku juga mau begitu sekarang. Hai guys, hari ini kita sikat gigi. Kamu udah coba tren ini? Cuma orang cupu yang gak sikat gigi. Gigiku harus jadi yang paling putih sedunia. Udah. Aku ngapain di sini? Hey Nani, lihat nih. Bagus. Ayo tidur, Timothy. Terusin lagi besok. Nyebelin. Game lain. Aku masih punya lagi. Aku harus tangkap Pokemon langka. Aku ambil ini juga. Timothy, maaf. Tapi kamu harus tidur. Aku suka Fortnite. Hey, silau banget. Terpaksa deh. Hey, aku di sini. Halo? Mungkin satunya lagi. Kamu pulang sama aku. Banyak banget saklarnya. Hai. Berarti tinggal ini nih. Dan ini. Ngapain sih?
Selamat tidur, Timothy. Bacain aku cerita dulu. Cerita? Oh, aku tahu satu cerita. Apaan sih? Sorry baunya. Corok banget. Halo, kaos kaki. Halo, Mandy. Halo, Timothy. Yang benar sih. Kaos kaki merah dan putih menyebarkan bau di cerita. Dina Bobo. Dia udah tidur. Bagus. Jangan berisik. Jangan sampai dia bangun. Gak ada pilihan. Hampir sampai. Akhirnya, misi menyingkirkan nenek. Mulai. Kostumnya harus pas. Bagus. Ke ruangan emas. Kecepatan. Mana remnya? Di dalam sini. Udah jadi Aduh. Belum? Dikit lagi, Tuan. Lihat ya gimana cara nyingkirin dia. Prank hologram. Bosan. Aku gak punya waktu bikin itu. Oh, ini dia. Timothy, udah jadi. Gimana, suka gak? Semua korbanku. Habis ini kamu, Mandy. Mulai. Wow. Ini museum kami. Makasih udah ngajak ke sini, Timothy. Wow. Ini mahal banget. Waktunya main. Timothy, hati-hati. Jangan. Rasain. Cepat. Hampir aja. Astaga. Seru banget. Mau coba? Silakan. Gawat. Bakal ada Hagiwagi yang tiba-tiba muncul. Aku gak takut sama kamu. Mona Lisa, barang seninya. Astaga, suara apa itu? Harus nyingkirin barang bukti. Timothy main di sini lagi. Pelayan, beresin ini. Pelayan, betulin ini. Baik, Bu. Jangan gerak. Kasar. Satu lagi. Gak bisa dibersihin. Dasar anak. Akhirnya bisa tenang. Ngapain dia? Gak ada apa-apa di sini. Dia udah tidur. Ayo kita prank. Kasih busa cukurnya Alfred. Sedikit lagi, dan bulu burung beo favorit mama. Semoga dia kelihatan. Timothy! Wow, semuanya ada di gym ini. Treadmill, aku bisa jalan 10 kilo nih. Kiri, kanan, kiri, kanan. Seneng deh, gak harus bayar pakai ini. Treadmill nih, pilihan bagus. Gak keberatan lari kan? Kenapa ini? Capek banget. Mandi dulu . Emang perlu mandi tuh. Tapi sebelumnya di prank dulu. Cukuran dikit gak apa-apa kali ya. Cukup, aku gak tahan lagi. Kamu menang, aku berhenti. Terserah. Aku mau pesta ulang tahun sama teman-temanku. Kamu punya banyak teman. Iya. Lihat siapa yang datang. Aku kesini untuk pesta Timothy. Aku gak punya teman. Tapi Timothy, kamu kan punya saudara. Aku benci versi miskin diriku. Tapi aku bisa jadi temanmu. Gak mau. Oke, aku perlu teman. Bagus. Tapi kakak mandi dulu. Timothy, kamu benar.
Kamu tahu itu siapa? Udah aku bilang aku gak punya teman. Kosong. Aku butuh tas yang lebih besar. Perampok. Ayo ke kamarku. Aku ambil ini. Oh, siapa? Pasti salah satu peliharaan mereka. Cukup untuk uang kontrak 2 tahun. Tungguin aku. Dia bakal ke kamarku habis ini. Kita harus gimana? Enggak, kita harus melawan. Aku punya ide. Harus berderet, kalau enggak bakal gagal. Ikat kencang-kencang. Dia datang. Ayo. Tungguin aku. Sudah aman. Oh, suara apa itu? Oh, cuma mainan. Siapa yang main ASMR nih? Wow, akhirnya memuaskan. Kalian? Bagus, Kak Mandy. Ayo kita lihat siapa dia. Alfred! Udah tahu kan? Bagus, kamu sudah berusaha menangkap dia selama 2 tahun. Mama bangga banget. Ada pertanyaan? Gimana cara kalian menangkapnya? Kami kerja sama. Karena kami satu tim. Timothy temenan sama neninya. Dasar cupu. Ada yang datang. Maaf, berantakan. Tom, ini pengasuh barumu. Kakak pengasuh baru. Selamat bekerja. Kakak, lihat ini. Gak akan kubiarin. Untung kekuatan superku itu super cepat. Apa? Lukisanku. Dasar anak-anak. Kok dia bisa gitu? Apa? Oke, selesai. Sana. Gak nyangka bisa begini. Rasain tuh. Aku harus santai. Toel. Mari kita pencet semua. Wow, aku memang jagonya. Aku mau jadi ahli kecantikan kalau udah besar. Sangat memuaskan. Mau lagi. Wow. Ledakan glitter. Apa yang terjadi di sini? Aku jadi gemerlap kayak Edward. Wow. Betulkan waktu. Berhasil. Nyaris aja. Sekarang datang pertolongan. Meniup balon dengan cepat jadi mapel favorit waktu di Akademi Vampir. Nah, hampir selesai. Cuma perlu ditutup. Mantap, tinggal bersihin mukanya sedikit. Kembali ke semula. Zendaya. Bukan, ini kakak pengasuhmu. Ya, pengasuhku bodoh. Tidur aja deh. Apa? Ada monster di situ. Umur berapa sih kamu? Lihat tuh, cuma pohon aja. Makasih, Kak. Tidur yang nyenyak ya. Ada pesta ya di situ. Kamu suka gak? Pergi atau kutangkap kau. Pergi sana, Holang. Zendaya. Jangan ganggu dia lagi. Oke, selamat tidur, Tom.
Gak ada gunanya. Gak lagi-lagi pakai kostum ini. Itu sisa uang terakhir. Pengasuh nyebelin. Waktunya joget. Don't say I am worried about it. Kamu gak apa-apa? I am worried about it. Oh no, no. Tell to tell. I am worried about it right now. Apa? Aku tahu lagu ini. Karma dari Taylor Swift. Karma. Kamu ngapain sih? Berantakan seperti ini. Kamu ini kenapa sih? Apa? Kakak mau dengar lagunya juga? Aduh, keras banget telingaku. Gak tahan lagi. Apa? Apa yang kakak lakuin? Yang harus dilakuin lah. Aku laporin mama. Dengar aku. Lihat mataku. Dengerin pengasuhmu. Aku gak punya radio. Sekarang kamu jadi kucing. Aku kucing meong. Hampir aja. Lupa. Apa yang terjadi? Kakak pengasuh bikin aku kesal. Cermin-cermin di dinding. Ini gak akan berhasil. Kakak. Tom. Aku mau ke taman. Ke taman? Cek dulu cuacanya ya. Sangat terang. Cuaca yang pas. Matahari itu bahaya. Kita harus jaga-jaga. Apa? Kamu pakai ini. Apa? Kakak bercanda ya? Dan juga topimu. Apa? Enggak, topi favoritku. Semua orang pasti ngetawain aku. Tenang aja, aku juga pakai baju yang sama. Ayo. Aku udah gak mau pergi lagi. Kamu merasa aman kan? Bajunya bagus. Musuh terbesarku. Ayo main ayunan. Mana pelindungku? Pura-pura sendirian aja. Apa? Harus ada yang dorong. Kakak. Aku di sini. Mungkin bisa pakai ini. Sedikit lagi. Iya. Asik kan? Coba lagi. Boleh lah. Pengasuhku gak normal nih. Harus kubongkar rahasianya. Bersih deh. Aku punya bukti. Tertangkap basah. Apa? Dia kemana? Kok bisa begitu? Gak masuk akal.
Siapa dia? Aku gak bisa menjangkau. Itulah makanya aku perlu pengasuh. Oke, Kak Rachel, apa yang kamu sembunyikan? Kamu super cepat, juga bisa menyetop waktu. Mikir, apalagi dia bisa menghipnotis. Dan dia juga super kuat. Banyak super powernya. Dia dingin, kulitnya terlihat dan bisa melayang. Gak ada yang masuk akal. Aku bisa scan semua. Yeah. Piu 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 piu. Ayo detektif Tom, kamu bisa. Aku sudah selesai. Kenapa aku jalannya begini? Mari kita ungkap siapa kamu. Ayo. Apa? Komputer bodoh. Rasakan nih. Waspada vampir. Tidak. Aku dalam bahaya. Ini harus disembunyiin. Bawang putih. Laksanakan. Waktunya balas dendam. Dan kita tunggu. Sembunyi. Menarik. Apalah lagi sih? Hai kakak. Apa? Jus tomat. Aku tahu kakak suka. Aku tahu siapa kakak. Masa sih? Kakak super cepat. Kulit kakak seperti es. Kamu ngoceh apaan sih? Cium. Udah aku duga. Mengakulah vampir. Oke, tolong aku. Ayo bicara. Iya, aku emang vampir. Kamu mau apa di rumahku? Aku butuh uang untuk mengunjungi keluargaku. Keluarga apaan? Aku juga punya keluarga. Lihat, ini mamaku. Wah, beneran? Aku kangen banget sama dia. Kamu gak kangen mamamu? Apa? Enggak. Mama? Iya. Tolong, jangan kasih tahu mamamu. Baiklah. Kalau kakak ajarin aku, kalian super. Sip. I was asking myself where I'm going, wasn't sure if I could find my way. See me wearing a crown, watch me glowing, look at me now, I made my day. I deserve the applause, yeah girl, just because I'm the king of the world, it took me so long, yeah I found the key. I'm the cool guy you heard, I want you to be. Gatal banget. Aku harus mandi ya. Sini kasih aku. Gigitan vampir ya. Yeay. Sudah terasa nih. Kamu cuma perlu krim gigitan nyamuk. Apa? Oke. Sedikit aja di sini. Aku udah dibayar. Wow, aku bisa bertemu keluargaku lagi. Aku gimana dong tanpa kakak? Apa? Kamu pasti bisa kok. Kakak punya kado untukmu. Wow, tapi kok kosong? Karena isinya ada di sini. Wow. Aku harus pergi. Aku akan merindukanmu, Kak Rachel. Semua ninggalin aku. Kamu di mana? Tom, kamu gak apa-apa? Iya. Enggak. Rachel kakak pengasuh terbaik. Tapi dia pergi. Sayang. Aku sayang mama. Ya,
Lari dari kantor. Maafin mama, sayang. Sakit. Oh, tapi ada seseorang untukmu, Sabi. Ah, siapa anak lucu cakep ini? Siapa kamu? Aku pengasuh barumu. Oh, nanti kakak bikinin camilan ya. Kakak, pengasuh baru? Yuk kita kerjain.